Kau Tun Muhin, kita masih membicarakan tentang i'tikaf. Dan penulis apabila membicarakan tentang masalah i'tikaf, i'tikaf ini terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama sekali, i'tikaf yang tidak dikaitkan dengan masa. Yang kedua adalah i'tikaf yang dikaitkan dengan masa. I'tikaf yang tidak dikaitkan dengan masa, kalau kita masuk masjid, misalnya kita niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi selama kita berada dalam masjid, kita dapat pahala. Apabila kita keluar daripada masjid, dah habis dah pahala i'tikaf. Kalau sekiranya kita keluar daripada masjid dengan keadaan kita tidak berazam untuk kembali kepada masjid, dan kita kembali kepada masjid, maka perlu kita memperbaharui niat. Ini yang pertama sekali kita bahaskan. Sekarang misalnya kita masuk ke Masjid Abdul Razak sekarang kan, kita niat i'tikaf. Selepas itu kita rasa kita nak balik, kita pun keluar daripada Masjid Abdul Razak. On the way nak balik, tiba-tiba dapat telefon, misalnya, oh tak jadi appointment ini, kita nak patah balik Masjid Abdul Razak. Bila kita patah balik Masjid Abdul Razak, kita nak kena niat sekali lagi. Sebab bila kita keluar daripada Masjid, kita tidak ada keazaman nak kembali kepada Masjid. Tapi kalau sekiranya kita berada dalam masjid dan kita keluar dan kita berazam untuk kembali kepada masjid dan kita keluar kerana hajat. Misalnya kita pergi ke tandas. Kita pergi ke tandas dan kita mengambil wudu dan kita kembali kepada masjid. Maka tidak memerlukan kita niat i'tikaf sekali lagi. Sebab keadaan ini kita bila keluar daripada masjid, kita berazam untuk kembali kepada masjid. Maka di sini penulis membezakan. Bilakah masanya untuk kita memperbaharui niat i'tikaf dan bila masanya tidak diperlukan kita memperbaharui niat i'tikaf. Ini adalah bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua adalah i'tikaf yang dikaitkan dengan masa. Satu orang bernazar, dia mengatakan saya bernazar untuk i'tikaf di masjid ini selama 3 hari. Masya Allah, 3 hari dari nak duduk kat masjid. Sebab dia nazar. Jadi macam mana sekarang? Dia nak kena duduk di masjid sebab berapa hari? 3 hari. Tetapi takkan dia nak duduk all dekat masjid, dia nak kena pergi tandas juga. Dia nak kena keluar juga. Mustahil satu orang ini perlu duduk 3 hari misalnya tak keluar mana-mana. Sebab korang dia nak kena keluar pergi tandas, nak keluar makan, dia nak keluar pergi main dan sebagainya. Kalau sekiranya dia melakukan nazar yang seperti ini, maka dia keluar daripada masjid, dia hanya dibolehkan dia keluar kalau sekiranya ada hajat. Maka di sini penulis membicarakan panjang lebar tentang apa yang dimasukkan dengan hajat dan apa yang tidak dimasukkan dengan hajat. Kalau sekiranya dia keluar yang ini ada hajat, maka tidak ada masalah. Dia boleh menyambungkan i'tikaf. Tetapi kalau sekiranya dia keluar yang ini lama dan bukan kerana hajat dan sebagainya, maka terputus i'tikafnya. Maka dia nak kena memperbaharuinya sekali lagi daripada awal. Jadi kita sedang ini berada ini di sini bahagian ini. Jadi kita mula lagi dari situ insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 83. Tidak ada masalah keluar dari masjid untuk buang air dan sebagainya ke tempat yang jauh, kecuali bila ada tempat yang lebih dekat atau terlalu jauh. Nah, sekarang ini berkenaan dengan satu orang nak pergi tandas. Dia niat i'tikaf dan dia berkaitkan dengan masa. Selepas itu dia nak pergi tandas. Tetapi tandas jauh. Tandas jauh. Dia nak kena jalan jauh, misalnya 1 jam. Ada masalah ke tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Sebab dia ada hajat. Walaupun tempat itu jauh. Tetapi selepas itu penulis mengatakan, tapi kalau ada 2 tandas, satu yang jauh, satu yang dekat, macam mana? Boleh tak dia pilih untuk pergi yang jauh? Boleh kita faham insyaAllah. Tadi dia mengatakan tadi, nanti dia tadi pusing-pusing apa-apa tadi? Tak apa-apa juga. Sekejap saya cari satu yang tersebut. Di sebelah tengah-tengah. Okey, dia mengatakan tidak yang ini kemudaratan yang keluar daripada masjid untuk ke tempat yang jauh, kecuali bila ada tempat yang lebih dekat atau terlalu jauh. Maka di sini penulis ini beliau mengatakan, pertama sekali, kalau sekiranya dia nak melakukan qada hajat, akan tetapi
tempat itu yang ini jauh, tidak ada masalah. Melainkan kalau sekiranya ada tempat yang lebih dekat daripada tempat tersebut, maka dia tidak boleh pergi tempat yang jauh. Sekarang ini misalnya ada dua tandas. Tandas yang pertama 1 kilometer, tandas yang kedua 100 meter. Maka dia pergi yang 100 meter, sebab ini lebih dekat ini kepadanya, lebih dekat ini kepada dia. Sebab kalau dia pergi 100 meter dia akan membuang ini masa ini, dan sebab dia sedang melakukan i'tikaf. Dia sedang ini melakukan i'tikaf dan dia membuang ini masanya, sedangkan dia boleh pergi kepada tempat yang lebih, kepada tempat ini yang lebih dekat. Ataupun ini tempat itu ini terlalu jauh. Yang ini misalnya ini kalau tempat itu ini terlalu jauh, maka juga tidak dibolehkan ini baginya untuk pergi. Maka dia mesti ini cari ini tempat yang lebih, tempat ini yang lebih dekat. Nah, teruskan. Maka hukum dia bahaya memutus sambung. Di sini ada masalah terjemahannya. Bahaya. Bukan, bukan bahaya. Ini adalah kesilapan dalam terjemahan wa'idu maksudnya. Sebab perkataannya penulis ini sekarang ini dia mengatakan fayadu. Maksudnya ini tidak dibolehkan. Boleh kita tulis bahaya di sini maksudnya tidak dibolehkan. Sebab orang yang terjemah ini dia ambil word for word. Dia terjemah ini word for word. Perkataannya dulu boleh membawa maksud ada kemudaratan. Tetapi di sini apa penulis ini sedang mengatakan? Penulis ini sedang mengatakan kalau sekiranya kita ada dua tempat, satu tempat yang jauh, satu tempat yang dekat, maka tidak dibolehkan baginya untuk pergi kepada tempat yang jauh. Ini yang dimaksudkan fayadur, tidak dibolehkan. Bukan maksudnya tempat itu bahaya. Boleh faham insyaAllah? Melainkan kalau sekiranya tempat yang dekat itu tidak sesuai baginya, tidak sesuai. Yang dimaksudnya tempat itu yang dia seorang wanita misalnya, tempat itu terbuka, lepas itu yang ini penuh ini dengan najis dan sebagainya, maka dia mengatakan tempat ini tidak sesuai, dia sanggup pergi jalan ini 1 kilometer, maka tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tetapi kalau sekiranya tempat yang dekat itu sesuai, maka dia pergi kepada tempat yang dekat, dia tidak pergi kepada tempat yang, dia tidak pergi kepada tempat yang jauh. Boleh insyaAllah? Nah, teruskan. Selama tempat yang dekat itu tidak patut untuk dirinya, tidak patut untuk dirinya maksudnya tidak sesuai. Yang ini maksudnya di sini adalah tidak sesuai ini untuk, untuk yang ini dirinya. Orang yang beriktikaf yang keluar dari masjid tidak diharuskan berjalan dengan cara yang tidak sewajarnya. Ini sekarang juga ini kita nak ada faham ya, apa maksudnya di sini. Sekarang ini misalan kita mengatakan satu orang ini dia nazar iktikaf 3 hari. Selepas itu dia nak keluar pergi ke tandas. Misalnya tandas tu jauh. Tadi kita mengatakan tandas misalnya 200 meter. Jadi bila dia keluar daripada masjid, adakah diwajibkan dia berjalan dengan cepat? Ataupun adakah diwajibkan dia berlari? Ataupun kita mengatakan dia boleh jalan macam biasa? Boleh faham insyaAllah? Penulis ini dia sekarang lagi mengatakan, sekarang kita niat i'tikaf dari masjid. Betul kita. Ini semua adalah jenis i'tikaf yang dikaitkan dengan masa ya. Bukan i'tikaf macam kita ni. Kalau i'tikaf macam kita tak ada masalah. Kita tak tak sebut ni semua sangat. Tetapi kalau sekiranya kita niat ini i'tikaf dan kita mengaitkan dia dengan masa. Sebab bila kita mengaitkan dia dengan masa, kita mengatakan saya niat i'tikaf di masjid ini selama 3 hari. Taib, kita nak kena berada 3 hari di masjid ini. Kita nak kena ada 3 hari di masjid ini. Sekarang kalau kita keluar daripada masjid, sekarang kita dah keluar daripada hari ini i'tikaf, kita hanya dibolehkan kalau ada hajat, betul ke tidak? Supaya kita tidak memotong mualah i'tikaf. Jadi itu sebab tidak dibolehkan kita keluar ini tanpa sebab. Tapi kalau ada sebab kita boleh keluar. Tapi sekarang kalau kita keluar, adakah diwajibkan kita berjalan dengan cepat? Ataupun kita mengatakan kita boleh berjalan macam biasa. Apa maksudnya macam biasa? Sekarang ini misalnya satu orang ini dia kalau berjalan misalnya dia berjalan 8 km per hour. Yang ini maksudnya dia punya speed. Ada orang jalan cepat, ada orang jalan lambat kan. Manusia ini berbeza-beza bila dia berjalan. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Jadi bila dia keluar daripada masjid, dia berjalan seperti biasa.
Kita tidak mengatakan kepada dia, oh awak sekarang ini melakukan i'tikaf, awak nak kena cepat eh. Kalau nak pergi toilet, nak kena lari sikit. Tak, tidak diwajibkan. Ini yang dimasukkan oleh penulis, tidak diwajibkan ke atasnya untuk berjalan. Min ghairi sajiyatihi. Sajiyatihi yang maksudnya kebiasaannya. Yang ini maksudnya tak, tidak diwajibkan yang dia berjalan lebih daripada kebiasaannya. Boleh kita faham insyaAllah? Boleh baca sekali lagi terjemahan tadi? Orang yang beritikaf yang keluar dari masjid tidak diharuskan berjalan dengan cara yang tidak sewajarnya. Macam mana kita nak faham ini, terjemahan ini? Dengan cara yang tidak sewajarnya. Yang ini sebenarnya kita boleh betulkan terjemahan ini. Kita mengatakan dengan cara yang luar daripada kebiasaannya. Itu lebih baik kan? Betul ke tidak? Kita mengatakan tidak diwajibkan ke atasnya untuk dia berjalan luar daripada kebiasaannya. Yang ini maksudnya kalau dia berjalan seperti biasa, tidak diwajibkan dia mempercepatkan jalannya. Nah, teruskan. Waktu di luar masjid, orang yang beriktikaf diperbolehkan melakukan solat jenazah. Solat jenazah ini kalau sekiranya misalnya dia keluar daripada masjid dan kebetulan ada solat jenazah, kita kena lihat, boleh tak dia melakukan solat jenazah? Ini maksudnya di sini adalah solat jenazah di luar masjid, bukan dalam masjid. Dalam masjid tak ada masalah. Sebab kebiasaannya solat jenazah dilakukan di luar masjid. Dalam mazhab Hanafi, mereka tidak membolehkan solat jenazah dilakukan dalam masjid. Hatta dalam mazhab Syafi'i, kalau di tempat ditarim dan sebagainya, mereka tidak melakukan dalam masjid. Sebab ada khilaf tentang masalah ini. Dan kita kaidah mengatakan al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf itu adalah lebih baik. Jadi kalau sekiranya jenazah di luar masjid dan kebetulan kita di luar masjid, adakah dibolehkan kita melakukan solat jenazah? Kita kena lihat. Kalau sekiranya solat jenazah itu akan dilaksanakan sekarang, dibolehkan dia melakukan solat jenazah. Tapi kalau dia mengatakan, oh jenazah belum sampai lagi, kita nak tunggu. Bila jenazah sampai, tak tahu. Sekarang dia tak boleh tunggu. Dia tidak boleh duduk kat luar masjid, dia tunggu. Tunggu yang di jenazah datang untuk melakukan solat jenazah. Ini tidak boleh. Ini memotong mualah. Jadi di sini penulis ini mengatakan, kalau sekiranya dia tidak tunggu bagi jenazah, yang ini dia melakukan solat jenazah, kebetulan jenazah itu sedang ini disolati, dibolehkan dia melakukan solat jenazah. Nah, teruskan. Jika tanpa terlebih dulu menunggu. Nah, boleh faham insyaAllah, boleh kita underline ini. Jika tanpa apa? Tanpa apa dia cakap? Terlebih dahulu menunggu. Nah, jika tanpa terlebih dahulu menunggu, yang dimaksudnya dia tidak menunggu jenazah. Sebab kalau dia menunggu jenazah, ini kita mengatakan tidak ada maslahat sama sekali. Yang ini mungkin jenazah datang ini sebab 1 jam. Adakah maksudnya kita mengatakan dia duduk ini 1 jam di luar masjid dan dia sekarang sedang melakukan i'tikaf? Maka tidak dibolehkan. Teruskan. Boleh keluar masjid di tengah sedang beriktikaf yang diniatkan sambung menyambung untuk keperluan-keperluan yang termasuk dalam pengecualiannya. Misalnya, saya niat i'tikaf 9 hari berturut-turut kecuali untuk ini atau itu. Baik berupa keperluan dunia seperti menghadap pejabat atau keperluan ukhrawi seperti berwudu, mandi sunat, menjenguk orang sakit, takziah orang terkena bencana atau meninjau orang yang baru datang. Sekarang penulis ini membicarakan tentang pengecualian. Tentang ini pengecualian. Satu orang ini misalnya dia bernazar untuk i'tikaf 3 hari di masjid. Tetapi apabila dia niat nazar, dia mengatakan saya bernazar untuk melakukan i'tikaf di masjid ini selama 3 hari melainkan pada masa-masa yang saya perlukan untuk keluar daripada masjid untuk menziarahi saudara saya ataupun menziarahi Fulan bin Fulan. Jadi sekarang apa dia telah melakukan? Dia telah meletakkan syarat. Yang ini maksudnya dia bernazar untuk melakukan i'tikaf di masjid ini dengan syarat dia dapat ini melakukan mandi sunnah. Sebab sebelum ini kita mengatakan mandi sunnah yang ini bukan daripada hajat. Sebelum ini pun mengatakan
Jadi dia mengatakan, dia meletakkan dalam syarat, dia mengatakan saya bernazar untuk melakukan i'tikaf di masjid ini dengan syarat, dengan pengecualian saya dapat menziarahi saudara saya fulan bin fulan, ataupun saya dapat ini keluar daripada masjid tiap-tiap kali ini saya mahu melakukan mandi. Jadi dia meletakkan, dia meletakkan pengecualian, dibolehkan. Jadi maksudnya bila dia melakukan i'tikaf nazar di sini, dia boleh keluar daripada masjid untuk ziarah saudaranya. Tapi pada asalnya tidak boleh. Tapi disebabkan dia meletakkan syarat dalam niat. Ini macam haji kan? Meletakkan syarat ihram, ihsan ini. Ha? Allahumma mahilli haitsu habastani. Ini semua nanti akan datang. Yang ni apabila satu orang ini nak melakukan ihram, dia meletakkan syarat. Kalau sekiranya ada benda-benda yang melarangnya daripada masuk ke dalam kota Makkah, dia boleh keluar dari ihram terus. Jadi di sini dalam i'tikaf juga dibolehkan. Kita meletakkan syarat. Kalau kita tahu ini misalan kita duduk dalam masjid 3 hari susah, kan? Kita ada appointment kita nak kena keluar. Maka kita meletakkan syarat ini dalam niat. Maka dibolehkan kita keluar dan kembali. Ini yang disebutkan oleh penulis. Jadi dia memberikan misal. Apa misal yang dia mengatakan? Dia mengatakan kat duniawi ni kaliqa'i amir. Satu orang nak jumpa minister, ada appointment dengan minister. Kebetulan pula kena pula hari i'tikaf ataupun 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dia nak melakukan nazar 10 hari i'tikaf bulan Ramadan. Tetapi hari kelima misalnya dia ada important meeting. Maka dia meletakkan syarat, dia mengatakan saya bernazar melakukan i'tikaf ini 10 hari dengan saya mengecualikan masa sekian untuk keluar dan kembali pada masa ini. Ini adalah perkara yang ajib. Yang ini dia meletakkan pengecualian. Dia mengatakan kaliqa'i amirin au ukhrawin ka wudu'in wa ghuslin masnun. Begitu juga meletakkan syarat ini untuk mengambil wudu dan mandi sunnah. Dia mengatakan saya bernazar untuk melakukan i'tikaf di masjid ini dengan pengecualian saya keluar daripada masjid untuk melakukan mandi. Yang ini maksudnya tiap-tiap kali yang dia nak mandi, dia boleh keluar daripada masjid. Tiap-tiap kali dia nak melakukan wudu, dia boleh keluar daripada masjid. Sama ada ini kita mengatakan wudu in sunnah. Begitu juga dengan wa'iyadati marid. Saudara dia sakit di dalam hospital. Dia mengatakan, saya bernazar ini di masjid ini melakukan i'tikaf selama 3 hari dengan syarat saya dapat menziarahi saudara saya fulan bin fulan di hospital. Jadi dia boleh keluar ini menziarahi saudara ini dan kembali ini kepada masjid, dan ini tidak memutuskan i'tikaf sebab dia meletakkan syarat ini dalam niat. Jadi kita dalam ibadah ada beberapa jenis ibadah dibolehkan kita meletakkan syarat dalam niat. Ini adalah salah satu daripadanya, dan juga ini haji, dalam bab haji juga dibolehkan. Nah, wa ta'ziyati musabin, saudara ni baru meninggal dunia misalnya, dibolehkan yang ini dia keluar, dia meletakkan syarat ta'ziyah. Ta'ziyah ini dia keluar daripada masjid untuk memberikan ta'ziyah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Wa ziyarati qadimin min safar, ada saudara ni dia tahu nak balik safar tapi dia tengah i'tikaf. Sebelum ini dia niat i'tikaf, dia meletakkan syarat, hari ini aku akan keluar ini untuk jumpa ini saudara aku yang kembali daripada safar. Boleh faham insyaAllah ya? Ini kita mengatakan meletakkan syarat ini kepada niat i'tikaf, maka dibolehkan kita melaksanakan apa yang disyaratkan, dan ini tidak memotong muwala. Terus tu. Afwan Ustaz. Ya. Kalau kita macam kita pergi ziarah ke pejabat ke waktu awal, ya. Kalau kita nak kena cover waktu awal balik. Ya, ya. Kalau kita keluar, kita nak kena bayar balik. Oh, ya. Yes. Sebab kita sekarang niat ini 3 hari misalnya. Maka kita berada di masjid ini selama 3 hari. Yani i'tikaf kita ini 3 hari. Jadi masa ini kita keluar, kita bayar balik. Ya, sama juga. Sama juga. Syarat ini dia membolehkan kita keluar. Sebab i'tikaf ini bukan maksudnya kita boleh keluar setutupan hati. Kita boleh keluar ini hanya pada kalau sekiranya dia merupakan hajat. Tetapi meletakkan syarat ini kalau selain daripada hajat. Selain daripada hajat. Seperti kita nak ziarah kawan, ini tak ada kena mengenai dengan i'tikaf. Betul tak? Saudara kita nak balik daripada umrah, kita nak ziarah rumah dia, kita sedang i'tikaf. Sekarang kita meletakkan syarat sebab ini bukan hajat. Kalau kita tidak meletakkan syarat, kita tak boleh keluar. Kalau kita tidak meletakkan syarat, kita tak boleh
tidak boleh keluar. Tetapi berkenaan dengan pergi tandas ini semua tak perlu syarat. Ya, ini semua hajat. Betul ke tidak? Itu sebab penulis mengatakan mandi sunnah. Sebab mandi sunnah bukan hajat. Mandi wajib yang hajat. Apa? Ayo. Itikaf batal sebab bersetubuh. Kalau satu orang itu dia bersetubuh, dia misalnya dia niat itikaf 3 hari. Selepas itu dia keluar dari rumah dia melakukan bersetubuh, dia batal ini itikafnya. Awak nak kena itikaf ini sekali lagi. Tidak sah. Nah. Sekalipun termasuk yang dikecualikan. Sekalipun dia meletakkan syarat yang dalam niat, dia mengatakan saya niat bernazar 3 hari, melakukan itikaf di Masjid Abdul Razak tapi dengan syarat. Saya dapat berjima dengan isteri saya pada hari yang kedua sebagai misalnya. Tapi biasa dia orang tak akan buat niat seperti ini. Walaupun dia melakukan syarat niat, batal dia i'tikaf. Nah. Atau dilakukan sewaktu pergi buang air atau sewaktu keluar mani lantaran. Nah, sekarang terjemahan dia juga kita nak betulkan sekarang. Yang ini sekarang apa dia mengatakan? Dia mengatakan i'tikaf batal sebab bersubuh sekalipun termasuk yang dikecualikan atau dilakukan sewaktu pergi buang air. Ini bukan pergi buang air, ini al-qada'ul hajah. Qada'ul hajah maksudnya kalau sekiranya dia keluar untuk hajatnya, tak semestinya buang air. Sebab ini hajat seperti mana kita makan dan minum juga hajat. Satu orang ini kalau keluar daripada masjid nak makan, makan hajat ke bukan hajat? Hajat, nampak tak? Jadi itu sebab kita nak menentukan terjemahan di sini. Jadi sekarang kalau satu orang itu dia keluar daripada rumahnya, rumah pula, keluar daripada masjid, ya, keluar daripada masjid, dia nak pergi tandas, sebagai misal dia nak pergi tandas, apabila dia nak keluar dan dia pergi tandas, dia singgah rumah dia sekejap dan melakukan jima bersama isterinya, batal i'tikaf. Yang ini maksudnya penulis mengatakan dia niat bila dia keluar untuk apa? Bukan untuk jima. Dia niat ini keluar daripada rumahnya untuk hajatnya, untuk pergi ke tandas. Tapi selepas itu dia memalingkan yang ini kembali yang ini kepada rumahnya melakukan jima. Maka ini juga membatalkan i'tikaf. Ini yang dimaksudkan, eh? Teruskan. Boleh apa tadi? Ya, saya. Membuang air itu ke sungai. Kita mengatakan yang dikecualikan ataupun melaksanakan hajat. Ya, melaksanakan hajat. Ataupun sebab keluar mani lantaran bersentuhan sesama kulit dengan bersyahwat, misalnya mencium. Nah, yakni sama ada kita mengatakan dia melakukan jima ataupun dia keluar air mani disebabkan ada persentuhan. Yakni seperti mencium. Dia cium ini isterinya keluar air mani, batal ni i'tikaf. Ataupun dia memegang ini isterinya, misalnya syahwat, dia naik dan keluar air mani, maka ini membatalkan i'tikaf. Tapi bisa kalau sekiranya dia tidur keluar air mani. Itu sebab penulis mengatakan dengan syarat apa? Dia melakukan sesuatu. Tapi kalau dia tidur dalam masjid, misalnya dia mimpi. Dia mimpi, dia melakukan persembahan dalam mimpi. Selepas dia bangun, dia keluar air mani. Ini tidak membatalkan i'tikaf. Sebab dia tidak sengaja. Tapi wajib nak mandi hadas dan kembali kepada masjid. Teruskan. Boleh bagi orang yang beritikaf keluar masjid untuk melakukan kesunahan semacam menjenguk orang sakit. Dan apakah itu yang lebih utama atau utamanya tidak usah melakukan atau sama saja? Ada beberapa pendapat. Menurut yang aujah, sebagaimana yang dibahaskan Al-Burqini, bahawa keluar untuk meninjau keluarga yang sakit atau tetangga sakit atau teman sakit adalah yang lebih afdal. Nah, selepas itu yang penulis ini beliau mengatakan kalau sekiranya seseorang itu dia melakukan i'tikaf dan jenis ini i'tikaf ini adalah i'tikaf ini yang sunnah,
dibolehkan baginya untuk dia menjenguk ini orang sakit. Dibolehkan baginya untuk dia menjenguk, untuk dia menjenguk ini orang sakit. Akan tetapi khilaf ini di sini adalah berkenaan dengan adakah lebih afdal dia menjenguk orang sakit. Misalnya kalau dia sedang melakukan iktikaf, saudara mara dia sakit, ada saudaranya yang sedang sakit dan dia tidak meletakkan pengecualian dalam niat. Kalau dia meletakkan pengecualian dalam niat, tidak ada masalah. Tapi sekarang kalau dia tidak meletakkan pengecualian dalam niat dan ini adalah iktikaf ini yang sunnah, maka berkenaan dengan adakah disunatkan baginya atau digalakkan baginya keluar daripada masjid untuk menziarahi saudaranya yang sakit, ini lebih afdal ke ataupun lebih afdal yang dia melakukan i'tikaf? Maka Syekh Bulqini mengatakan lebih afdal di i'tikaf dan tidak keluar. Kenapa? Sebab Nabi SAW apabila dia melakukan niat i'tikaf di masjid, dia tidak keluar daripada masjid. Dia tidak keluar daripada masjid melainkan ini untuk qada hajat. Tetapi dia tidak melakukan yakni ziarah ini kepada orang sakit. Tapi sebagian dari ulama mengatakan ia dibolehkan. Ia dibolehkan kalau sekiranya ada orang ini sakit dan kita nak menziarahinya. Nah, teruskan. Ibnu As-Solah memilih meninggalkan keluar masjid kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf dan tidak keluar dari masjid untuk keperluan tersebut. Nah, maafkan saya terbalik ya. Ibn Salah ini yang mengatakan, minta maaf ya. Ibn Salah ini yang mengatakan lebih afdal duduk di masjid. Syekh Bulqini mengatakan lebih afdal ziarah. Terbalik ya, maafkan. Jadi Syekh Ibn Salah ini yani dia terkenal ini dengan ilmu hadis ya. Ilmu mustalah. Maka dia adalah mudir ini bagi Darul Asyrafiyah sebelum Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi datang selepas ini Syekh Ibn Salah. Syekh Ibn Salah mudir bagi Madrasah Asyrafiyah di Dimashq. Nah, teruskan. Penting. Abu Yusuf berkata dalam Al-Anwar, pahala iktikaf menjadi hilang sebab memaki, riba atau memakan makanan haram. Nah, ini adalah sebahagian dari pendapat dari para ulama, iaitu i'tikaf boleh pahalanya boleh yakni habis disebabkan seseorang itu kalau sekiranya dia melakukan i'tikaf di maki hamun ataupun yakni dia mengumpat ataupun yakni dia memakan daripada makanan yang haram. Yakni pahalanya yakni berkurangan. Sama juga dengan puasa. Satu orang ini kalau puasa, kalau dia maki hamun, mengumpat, melakukan maksiat, maka pahalanya akan berkurang dan berkurang dan berkurang sehingga dia tak dapat apa-apa daripada pahala puasa. Betul ke tidak? Tetapi dalam segi fikih hukum ni sah. Yakni puasa ni sah, tetapi tak ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wataala. Maka dengan ini kita dah habis ini bab puasa. Maka akhir sekali penulis membicarakan tentang puasa sunnah. Dan insyaAllah tak lama lagi kita boleh khatam dengan bab puasa dah. Kita khatam ini bab puasa, kita kembali kepada bab zakat. Bab zakat pun dah tak banyak lagi, terus kita boleh masuk bab haji. InsyaAllah ta'ala. Teruskan. Pasal tentang puasa sunnah. Puasa memiliki banyak keutamaan dan memiliki pahala puasa yang tidak terhitung kecuali hanya Allah yang dapat menghitung. Nah, di sini ulama kita mengatakan semua amalan ini dapat diketahui pahalanya melainkan puasa. Semua amalan ada pahala yang ditentukan. Yang maksudnya malaikat mengetahui. Solat kita berapa banyak kita akan dapat, zikir kita berapa banyak kita akan dapat melainkan puasa. Jadi ini adalah speciality yang diberi pada puasa. Ini berdasarkan dengan hadis qudsi. Yang seperti mana yang penulis ini menukilkan, kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Yani segala yang amalan yang bagi ibni adam adalah baginya melainkan puasa. Puasa adalah khusus ini bagi aku, Allah mengatakan, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan menentukan berapa besar pahalanya. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui berapa besar ini pahala yakni puasa. Saya teringat dulu Ustaz Bilal Jufri Allah ya rahmu, bila dia membicarakan tentang perkara ini, dia mengatakan apa sebab kenapa yang puasa.
merupakan ibadah yang mana Allah SWT mengatakan sedemikian. Maka dia menerangkan, dia mengatakan, kita kalau lihat misalnya solat, bila kita melakukan solat, orang nampak kita solat. Orang dapat mengetahui yang kita sedang melakukan solat. Begitu dengan haji, begitu dengan zakat dan sebagainya. Yang maksudnya ibadat ini zahirnya dapat dilihat. Tetapi puasa orang tak tahu. Satu orang ini kalau dia duduk gini, orang pun tak tahu ini puasa ke tak puasa kan? Melainkan kalau dia mengatakan saya puasa. Tapi itu pun dia boleh tipu. Hatta kalau dia tipu sekalipun dia mengatakan saya puasa, macam mana kita nak tahu dia tipu ke dia tak tipu? Kita tidak dapat ini mengetahuinya melainkan kalau dia makan depan kita. Itu pun kalau dia makan depan kita, lepas itu dia mengatakan, eh saya terlupa. Kita mengatakan kalau terlupa dimaafkan. Jadi ibadat puasa ini kita tidak dapat mengetahui. Maka dia antara orang yang melakukan ibadat puasa dengan Allah SWT. Selain daripada Allah ini, tidak ada orang ini yang akan mengetahui sama ada dia betul-betul puasa ataupun dia tak puasa. Sebab bila kita lihat ini satu orang itu tak makan, kita husnuzan ini, kita mengatakan dia puasa. Tapi mungkin dia tak puasa. Maka disebabkan perkara ini hanya Allah sahaja yang mengetahui, maka Allah menjadikan ibadat ini khusus, yang mana pahalanya hanya Allah sahaja yang memberi dan tidak ada orang yang mengetahui akan pahala tersebut. Boleh kita faham insyaAllah? Itu sebab ini kelebihan ini ibadat puasa lebih daripada ibadah ini yang daripada ibadah yang lain. Dan semua umat-umat puasa. Umat Nabi SAW bukan umat ini yang melakukan ibadat puasa saja. Bahkan Nabi Adam AS, daripada zaman Nabi Adam AS, ibadat puasa ini daripada zaman yang dahulu, semua para anbiya melakukan puasa. Itu sebab Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum. Seperti mana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Nabi Isa AS juga melakukan puasa. Sebab orang Nasrani melakukan puasa. Betul. Orang Yahudi pun melakukan puasa. Sebab dia tahu Nabi Ibrahim AS melakukan puasa. Nabi Ibrahim AS melakukan puasa. Nabi Musa AS melakukan puasa. Ahlul Kitab ini semua yang melakukan. Mereka juga yang melakukan. Melakukan puasa. Aywa. Oleh kerana Allah menyandarkan ibadah puasa untuk dirinya sendiri, bukan yang lain. Yeah. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, semua perbuatan manusia itu untuk dirinya sendiri kecuali puasa, kerana sesungguhnya puasa itu untukku dan sayalah yang akan membalas ibadah puasanya itu. Nah, ini berdasarkan hadis Qudsi tadi ya. Teruskan. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim ada disebut hadis, barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan memisahkan dirinya dari neraka sejauh 70 kharif. Nah, ini yani hadis ini yang kedua, hadis yang sahihain, yani Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa satu hari di sabilillah, pada jalan Allah, Allah akan jauhkan di antaranya dengan api neraka 70 kharifan. 70 ini kharif. Maksudnya di sini seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Dhamiyati dalam Hasyiah, iaitu 70 sana, 70 tahun. Tapi kharif ini dia ada spring. Kalau dalam bahasa English, spring. Dalam bahasa Melayu apa kita panggil? Kan kita ada four season kan, spring. Apa kita panggil? Autumn, spring. Spring apa dalam bahasa Melayu? Ini kharif ini dalam segi bahasa dia spring. Kita kalau dalam bahasa Melayu macam mana kita cakap? Kita ada musim panas, musim sejuk kan? Lepas itu autumn apa? Yeah? Musim bunga. Apa dia? Musim bunga ya? Tapi asal perkataan kharif ini dia ada spring. Akan tetapi ulama kita mengatakan Nabi SAW menyebut ini spring, tetapi maksudnya setahun. Yang dimaksudkan adalah setahun. Yang ini maksudnya di sini sab'ina kharifan, 70 tahun. 70 tahun yang ini maksudnya apa? 70 tahun yang ini perjalanan. Sekarang satu orang kalau 70 tahun yang ini jalan berapa jauh? Itulah yang jauh ni Allah akan jauhkan seseorang yang tidak berdakwah. Dari satu hari kita boleh jalan berapa jauh? Saya pun tak tahu ya.
Wallahu a'lam. Ya, kita teruskan. Spring musim bunga. Musim bunga. Okey. Puasa Arafah. Sunat muakkad melakukan puasa di hari Arafah bagi selain orang yang sedang beribadah haji. Nah, yang ini puasa Arafah ini adalah daripada puasa yang ini yang sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi selain al-hajj. Selain orang yang melakukan haji. Tapi bagi orang yang melakukan haji tidak disunatkan dia melakukan sedemikian. Apa sebabnya? Sebab dia sedang menyibukkan dirinya dalam amalan haji. Tetapi bagi orang yang tidak ingin melakukan haji, maka disunatkan kita melakukan puasa dan pahalanya sangat besar sekali. Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa dan mengabulkan hajat. Nah, kerana hal itu bisa melaporkan dosa selama setahun yang telah berjalan dan setahun berikutnya. Nah, dari setahun yang ini, yang lepas dengan setahun yang akan datang, semua ini Allah ampunkan. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis Muslim, hari Arafah ialah tanggal 9 Zulhijjah. Ini hadisnya adalah Siyamu Arafah. Siyamu Yawmi Arafah akhtasibu ala Allahi ayyukaffiras sanata allati qablahu wassanata allati ba'dahu. Ini dalam hasyiah, ya, tidak ada dalam matan. Ini Allah akan ampunkan ini tahun selepas dan sebelum. Nah, teruskan. Untuk lebih berhati-hati, hendaklah berpuasa pada tanggal 8 dan 9-nya. Dosa yang dilebur adalah dosa kecil yang tidak ada sangkut paut dengan hak-hak Adam. Yang ini penulis mengatakan juga disunatkan kita puasa Tasu'a. Dan Tasu'a ini Nabi SAW sebelum dia meninggal dunia, dia mengatakan kalau sekiranya aku hidup pada tahun depan, aku akan melakukan puasa ke-9 daripada Zulhijjah. Yang ini hari yang ke-9. Afwan, ini itu adalah berkenaan dengan Ashura. Ya. Ini adalah Arafah. Maaf. Ashura akan datang. Wahwa Tasir Zulhijjah Afwan. Penulis mengatakan Tasir Zulhijjah di sini maksudnya 9 dari Zulhijjah ini balik ini kepada puasa Arafah. Wal ahwat saumu samin min Arafah. Penulis ini mengatakan ikhtiyat disunatkan yang kita puasa pada hari yang ke-8. Apa sebabnya? Kenapa dia mengatakan disunatkan juga kita puasa hari yang ke-8? Sebab ada kemungkinan hari yang ke-8 itu hari Arafah. Dan disebabkan masa ini berbeza, kan? Kita kalau dekat sini biasanya dia akan clash. Yang ini misalnya kalau di Saudi mereka 9 dari Zulhijjah, sekarang ini orang sedang melakukan wukuf. Kita mungkin misalnya belum lagi masuk ini hari yang ke-9. Kita masih hari yang ke-8. Tapi mereka sudah melakukan wukuf di sana, kan? Biasa ada clash ini seperti ini. Maka dalam keadaan seperti ini disunatkan kita puasa ini hari yang sebelumnya. Supaya kita mendapatkan kedua-dua fadilah. Ya. Ya. Tak, hari yang ke-8 ini dia adalah daripada puasa yang Zulhijjah. Ya, hari yang ke-9 ni kita nak Arafah. Cuma kalau kita puasa ini pada hari yang ke-8, kita mendapat, kalau dia terkena ini pada hari Arafah, maka kita mendapatkan ini pahala ini puasa ini Arafah. Nampaklah. Selepas itu penulis mengatakan tentang dosa. Yani, apa maksudnya Nabi SAW ini mengatakan Allah mengampunkan dosa tahun sebelumnya dan tahun selepasnya? Yang dimasukkan adalah sagair, dosa yang kecil. Sebab dosa yang besar ini memerlukan kepada taubatan nasuha. Dan juga tidak termasuk dosa adami. Apa maksud dosa adami? Dosa terhadap manusia. Satu orang ini misalnya dia curi duit orang. Lepas itu dia puasa Arafah. Dia menyangkakan, alhamdulillah saya dah puasa Arafah. Semua yang ini saya punya pencurian, semua ini Allah maafkan. Kita mengatakan tak. Dosa ini pencurian, nak kena buat apa? Kita nak kena kasih balik ini barangan yang dicuri. Nak kena kasih balik. Dosa mengumpat juga Azhar. Apa dia? Macam dosa mengumpat orang. Yes, betul. Ini semua adalah dosa ini adami. Ini yang susah. Itu sebab ada ulama kita tak nak campur orang terus. Sebab susah. Kadang-kadang terzalim kat orang, kadang-kadang tak ambil duit orang, macam-macam kan. Itu sebab ada sebagian ulama yang terus nak uzlah terus. Uzlah.
Sebab ini mereka nak jaga. Yang ini sebabkan dia boleh mereka. Tetapi apa sebab masalahnya adalah kalau dosa dengan manusia ini susah sikit. Sebab kita nak minta ampun daripada dia. Lepas itu kalau kita ambil barang dia nak kasih balik. Baru insyaAllah ini Allah ini ampunkan dosa kita insyaAllah. Nah. Sebab dosa besar bisa dilebur hanya dengan taubat. Dengan taubat dan nasuh. Kita teruskan lagi sikit tadi ya. Hanya dengan bertaubat yang sah, sedangkan hak Adam terserah pada kerelaan dan bersangkutan diri bersangkutan sendiri. Nah, ini bersangkut paut dengan keredaannya. Yang maksudnya bila kita menzaliminya, kita nak minta maaf daripadanya. Kalau dia meredainya baru khalas. Tapi masalahnya kalau dia tidak meredainya, dia mengatakan sebenarnya macam mana saya akan tuntut awak di akhir. Ulama kita menasihatkan kita doakan untuk dia. InsyaAllah Allah ampunkan. Kita doakan ya Allah ampunkan dosa ini ya Allah. Berikanlah yang ini naik ke darajat. InsyaAllah dengan barakah ini doa Allah mengampunkan. Allah boleh mengampunkan dosa kita. Nah, teruskan. Jikalau tak punya dosa kecil, maka kebajikannya ditambah. Nah, satu orang ini misalnya ini tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Ini maksudnya dia sudah melakukan taubat nasuha. Tidak ada dosa. Selepas sudah puasa Arafah. Tadi kita mengatakan puasa Arafah mengampunkan dosa, tapi dia tak ada dosa. Satu orang baru masuk Islam. Baru semalam masuk Islam, hari ini puasa Arafah. Kita mengatakan Allah mengampunkan dosa tahun sebelumnya. Orang ini tidak ada dosa sebab dia baru masuk Islam ataupun budak baru balik. Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Kalau dia tidak ada dosa, maka ditambah hasanatnya. Yang dipahala dia ditambah. Nah. Dan sunnah puasa pula pada tanggal 8 Zulhijjah, hari Tabu'iyah, berdasarkan hadis sahih yang menunjukkan bahawa 10 hari bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Nah, di sini penulis mengatakan juga disunatkan puasa 8 hari sebelumnya sebab hari Arafah ini hari yang ke-9. Juga ini disunatkan kita puasa pada awal dari Zulhijjah sampai ini 9 Zulhijjah. Tetapi hari yang ke-8 lebih afdal. Sebab ada kemungkinan hari ke-8 itu hari Arafah. Teruskan. Puasa Asyura. Puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram seperti diterangkan dalam hadis Muslim. Ada kita berhenti di sini ya. Dari akhir sekali penulis ini mengatakan disunatkan kita puasa pada yakni Zulhijjah, hari Zulhijjah ini yang pertama. Sebab ini selepas ini bulan Ramadan yang digalakkan adalah yakni 10 hari daripada bulan ini Zulhijjah. Jadi insyaAllah lepas ini saya rasa minggu depan kita boleh khatam. Allah Maha Tahu macam mana. Sebab ini semua bab senang. Tak perlukan banyak syarat. Kita boleh berjalan begitu saja. Sebab ini semua tentang puasa sunnah. Okey, hari ini bagaimana kita boleh baca zubat? InsyaAllah. Kita ambil barangkah daripada kitab zubat. Kitab zubat ini kalau kita tak baca, masyaAllah, jarang ini dibaca di sini. Mudah-mudahan ini kita mendapatkan barakah insyaAllah. Ulama kita mengatakan ini ada kitab-kitab barakah disunatkan kita baca saja, hatta kalau tak syarat. Ada kitab-kitab barakah seperti kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini dijadikan sebagai hizan. Kalau di Hadramaut bagi kita baca, tak ada syarat. Baca saja. Dah khatam, baca lagi. Bukhari pun sama juga, Sahih Bukhari. Ini semua ada kitab-kitab mujarab. Yang ini kalau ada balak di sebuah tempat, baca kitab ini. Di Mesir, kalau mereka ada masalah di Azhar, mereka baca Sahih Bukhari. Ini kalau ada musibah, mereka khatam ini Sahih Bukhari misalnya dalam masa satu bulan mungkin. Tiap-tiap hari yang dibaca. Jadi kitab-kitab ini kitab-kitab barakah. Yang ini Allah SWT. Nah, ini benda kita nak kena faham ya. Ada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala memberikan barakah dan dia mujarab. Ini maksudnya kita baca saja kita dapat barakah. Baca saja.
walaupun ini kita tidak, walaupun ini kita tidak mensyarahinya. Begitu juga dengan kitab Idha' Asrar al-Muqarrabin. Ya, Al-Imam Al-Haddad suka kitab ini. Kitab Ihya Ulumuddin, kitab-kitab Imam Nawawi, sebahagian daripada kitab-kitab Imam Nawawi. Begitu juga dengan kitab Al-Imam Al-Haddad. Kitab Al-Imam Al-Haddad juga yang ini digalakkan oleh kita, kita yang ini membaca. Bismillah. Muka surat 102. Bab kosmos rakam. Kita baca dua muka surat besar. Ya. Kita baca dua muka surat. Ya, dua muka surat. Ini bab zakat. Bab pembagian zakat rakam. Kita dalam kitab Fathul Muin kita berhenti pun di sini. Kita sedang membicarakan tentang pembagian zakat. Aywah. Bismillahirrahmanirrahim. Asnafuha in wujihat zakaniyah, mayyuhadir kutsahahu libaqiyah, fadiru al-alimu wal-miskirulah, mayyapahul mawki'anuna takmilah, wa'amilun kahashiril an'ami, muhallafun yad'afu fil islami, biqabuhum mukatabun wal-ra'imu, man lil-mubahi anna wa'alimu, wa fi sabilillahi ra'in intasar, wa'l-sabili dhuftiqarin irqara, thalazatun aqalu kulli sirin fi, fi ghairi amilin wa laysa yafi, darbuni kafirin wala mamsusi rizq wala nasimani biwasfai mustahiq wala bani hashimi wal muntalibi wala al-ghani imalin aw takassubi Rabbana adfa'na bima'allamtana Rabbi allimna alladhi yanfa'una Rabbi fahbihna wa fakir ahlana wa kurabatin lana fi dinina wa ahli kutri unza wa lakar Rabbi wafirna wa fikhub lima tarkati qawlan wa fi'lan karama wa zukir kulla halala da'ima wa ahila anataki ya ulama نصرك خير ونفر كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون واغفر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واصلح أنت أكرم فصدر وصلاة الله كرشم مصطفى من إلى الحب إذعان والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام إشرافا وعلى الصحب المصابين الورع اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسامع في الضرر ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خلف أضل وعصى وأسأل الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على نظا أشرفنا فاتب علينا توبة تنسيح كل حوما واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وتؤمنا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعطى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه عداد تشح صحبي والحمد لله في البدء والتاريخ
ويعطيني من شهادة بالدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى يجعل علي البركات والمصلاة بهم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل معنا إنك تسمع علينا وتب علينا إنك تواب رحيم أخدم صالحة وتعمل آدم الله يكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.